Om Swastiastu, salam sejahtera. Ini maaf, ini masih nyarinya PPT-nya belum ini ya. Ibu buka ininya, foldernya kok belum ini ya. Buka data deh, ntar dulu. Halo, sudah tampil PPT-nya? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Nih, tapi belum mau bergerak ini. Not responding. Oke. Bisa nggak slide show ini? Oke, sambil ini menunggu ini pulihnya ini. Hari ini kita melanjutkan kuliah
tentang metabolisme, pengantar metabolisme, sekarang menuju ke pengaturan metabolisme. Ya. Jadi, pengantar metabolisme secara umum sudah disampaikan 2 minggu lalu ya, sebelum galungan. Hari ini kita membahas tentang mekanisme pengaturan metabolisme. Minggu lalu sampai mana ya? Ini sudah ya? Apa Ibu ini sekilas saja ya? Lanjutkan ya. Halo? Sudah sampai di pengaturan nggak minggu lalu ya? Lanjutkan. Kalau ini kan sudah minggu lalu ya, 3 tahap katabolisme itu ya. Pengaturannya belum sepertinya ya, atau kalau memang pun sudah, Ibu ulang lagi ya. Slide show. Ya Ibu, slide ini enggak, kalau enggak bisa slide show terpaksa begini saja ya. Slide show ya. Ya, mudah-mudahan ini sudah kelihatan. Jadi jalur-jalur metabolisme yang sekian banyak itu harus diatur untuk mencapai suatu keadaan yang disebut keadaan homeostatis. Ya. Apa itu keadaan homeostatis? Ada yang sudah ini? Ada yang pernah tahu keadaan homeostatis? Menjawab keadaan homeostatis. Boleh saya izin menjawab, Ibu? Menjawab, Ibu. Pakai speaker dulu. Ada yang tahu keadaan homeostatis itu apa ya? Izin menjawab, Ibu. Dua, izin menjawab, Bu. Keadaan yang seimbang. Ya, ibu record dulu ya. Ya, di mana? Ya, ini ada yang sudah menjawab ya. Jadi, apanya yang seimbang? Yang seimbang adalah suhu tubuhnya. Ada yang menjawab ketika fungsi organ apa tuh? Ketika keadaan atau mekanisme pada anggota yang terbaik terkait kesetimbangan. Nah, ya mencapai kesetimbangan. Kesetimbangan itu realnya apa ya, lebih coba lebih ini lagi, kalau yang berkaitan dengan biokimia secara molekuler itu keadaan homeostatis itu apa ya kira-kira ya? Berkaitan dengan metabolit itu gimana kalau keadaannya itu sudah homeostatis itu berarti kondisi metabolitnya bagaimana? Kesetimbangan di dalam tubuh, kesetimbangan reaksi di dalam tubuh. Ya. Jadi
Jadi tubuh kita itu, jadi proses metabolisme itu diatur sedemikian rupa, jalur-jalur itu, untuk mencapai suatu keadaan homeostatis. Homeostatis itu adalah kondisi internal tubuhnya seimbang. Ada yang jawab seperti itu. Apanya yang seimbang itu kira-kira ya? Internalnya itu, kalau berkaitan dengan metabolit itu apanya? Misalnya, contohnya, keadaan homeostatisnya misalnya, kadar gula darahnya itu harus sekian sampai sekian. Gitu. Jadi ada ringnya, ada kisarannya. pH darah sekian sampai sekian. Orang normal. Tekanan darah sekian sampai sekian. Itu apa? Jadi, homeostatis itu adalah apa? Mungkin tidak kurang atau tidak mengalami kelebihan. Jadi mencapai suatu keadaan yang optimal. Jadi suatu keadaan di mana komposisi metabolit-metabolit. Jadi karena kita berbicara metabolisme ya. Begini. Kondisi metabolit-metabolit itu berada pada kondisi yang paling optimal. Jadi berada pada ring tertentu, harus begitu. Jadi kalau lewat dari ring itu maka berarti tidak homeostatis. Gitu. Jadi ada suatu ring tertentu, kadar-kadar metabolit itu, komposisi metabolit itu ada suatu keadaan yang optimalnya. Itu ya. Jadi seimbang itu, pengertian seimbang itu ya itu pas. Jadi tubuh kita sudah punya. Ya termasuk juga kadar air kan gitu ya. Oke. Ya jadi metabolisme itu harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai produksi metabolit tertentu itu berlebihan terus diproduksi. Sementara ada yang kurang sekali itu nggak boleh. Jadi itu harus diatur jalur-jalur itu. Itu ya. Ya, contohnya kan kalau tubuh kita untuk mencapai suatu keadaan homeostatis itu ya paling mungkin ya cukup minum air juga kalau kalau yang menjaga itu ya. Terus misalnya tidur cukup. Jadi kalau kita udah tidurnya bagus ya kondisi homeostatisnya ya dibantu lebih cepat tercapai gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatur jalur metabolisme itu? Mekanismenya bagaimana? Yaitu adalah melalui tiga jenis mekanisme yang sudah diketahui ya. Ada tiga jenis mekanisme untuk mengatur lintas-lintas metabolisme itu. Jalur-jalur metabolisme itu. Nah, tiga mekanisme ini adalah baru yang dipahami secara molekuler oleh bisa dibilang ahli biokimia begitu. Sebenarnya kan ada juga ada juga mekanisme-mekanisme lain untuk mengatur metabolisme itu. Tapi mungkin belum terungkap atau istilahnya masih misteri, belum dipahami oleh para ahli biokimia. Karena memang metabolisme itu kan rumit ya, banyak sekali jalur-jalur. Banyak yang belum diketahui pastinya. Nah, manusia kan terbatas ya. Karena sistem makhluk hidup itu kan sangat kompleks. Yang bisa terungkap atau dipahami itu ya ini ya tiga ini sebenarnya ada pasti mekanisme-mekanisme lain yang belum dipahami gitu ya karena saking rumitnya gitu
gitu ya. Ya, kita belajar dulu yang tiga ini, ya. Ya. Sebenarnya dari ketiga jenis kontrol ini, pengaturan ini, itu yang diatur itu sebenarnya adalah apanya? Yang diatur itu balik lagi adalah enzimnya. Karena enzim-enzim ini kan ingat lagi bahwa dalam setiap jalur metabolisme itu, setiap tahapnya dalam masing-masing jalur itu, setiap tahap reaksi itu dikatalisis oleh enzim yang spesifik ya. Jangan lupa itu ya. Ada enzim spesifik yang mengkatalisis setiap tahap reaksi dalam jalur-jalur metabolisme. Nah, kalau kita mau mengatur metabolisme itu, maka yang diatur enzimnya, karena enzim ini kalau enzimnya dalam keadaan terhambat, dihambat kerjanya, maka reaksi itu tidak akan berjalan atau berjalan tapi lebih lambat atau bisa sama sekali stop, bisa juga berjalan lebih lambat sehingga produknya juga akan lebih sedikit. Kalau mau reaksi itu dipacu atau dipercepat, maka ada diinduksi misalnya, jadi dipercepat produksinya. Ya, enzimnya itu aktivitasnya ditingkatkan sebagai katalis gitu. Jadi kemampuannya dia mempercepat reaksi ditingkatkan gitu ya. Jadi enzimnya sebenarnya ini. Yang pertama kita lihat dulu, yaitu kontrol aktivitas enzim alosterik. Jadi ada suatu enzim yang tergolong diberi disebut sebagai golongan enzim alosterik. Enzim alosterik ini bisa diatur, dikontrol aktivitasnya oleh suatu ada suatu senyawa yang bisa mengontrol. Ada suatu senyawa yang bisa mengontrol aktivitas enzim itu. Nah, apa itu sebelum untuk memahami lebih jauh apa itu enzim alosterik, dulu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan enzim alosterik ya. Enzim alosterik ini adalah enzim yang bisa diatur aktivitasnya. Aktivitasnya sebagai katalis itu bisa diatur apa bisa dia mau dibuat lebih aktif atau dibuat menjadi dihambat atau diperlambat kerjanya. Nah, kita masuk dulu ke enzim alosterik ya. Enzim alosterik itu adalah disebut dengan enzim pengatur. Jadi belum mau bergerak ya. Mau pindah ke slide berikutnya kok belum mau. Oh ini. Enzim alosterik. Jadi tidak semua enzim dalam jalur metabolisme itu, tidak semua enzim yang ada dalam jalur metabolisme itu bersifat alosterik. Jadi ada beberapa enzim di dalam jalur metabolisme kita itu yang bersifat alosterik. Ya. Tidak semua ya. Jadi enzim yang alosterik ini adalah enzim yang khusus untuk mengatur metabolisme, yang bisa diatur aktivitasnya dia. Kalau enzim biasa ya, enzim yang tidak alosterik atau ya, enzim yang umum gitu ya, yang biasa itu dia tidak bisa diatur aktivitasnya. Ya kecuali dia sama sekali dirusak misalnya dinonaktifkan itu bisa. Tapi
percepat bisa. Itu simpul aktivitasnya. Diperlambat, itu ya. Itu namanya enzim alosterik dengan enzim biasa. Itu si aktif saja. Dia punya sisi lain. Selain sisi aktif, tempat masuknya substrat, dia juga punya sisi lain yang disebut sisi pengatur. Ya, sisi pengatur. Di dalam sisi pengatur ini, yang masuk ke dalam sisi pengatur ini adalah suatu senyawa modulator. Jadi ada suatu metabolit tertentu ya. Metabolit itu kan berarti suatu senyawa di dalam tubuh kita itu yang bisa berfungsi sebagai senyawa modulator. Nah, senyawa modulator ini masuknya ke sisi pengatur ya, nggak di sisi aktifnya. Kalau senyawa modulator itu sendiri ada dua jenis. Kalau yang masuk itu adalah sharingnya ter ini ya, tak sengaja kok bisa. Share. Ya, lanjut. Kalau yang masuk itu adalah modulator positif, maka modulator negatif, maka aktivitas enzimnya menurun sehingga produknya akan terhambat. Reaksi akan terhambat. Tapi mungkin tidak stop sama sekali reaksinya ya. Hanya produknya diperlambat. Reaksinya diperlambat. Jadi itu salah satu cara. Jadi contohnya ini terjadi pada kasus inhibisi balik ya. Feedback inhibition. Apa lagi gini. Udah tampil ya PPT-nya ya? Belum, Ibu. Belum terlihat. Lelet.
Ya. Mudah-mudahan PPT-nya sudah tampil ya. Ya. Jadi contohnya adalah pada kasus feedback inhibition atau inhibisi balik. Dalam kasus inhibisi balik itu, ini ada di slide. Mau bergerak ya. Kan. Slide berikutnya itu ada. Jadi misalnya begini, untuk menghambat biar satu jalur itu tidak terjadi penumpukan produk, misalnya jalur apa gitu, ada satu jalur, misalnya produksi apa ya. Produksi, salah satu produksi metabolit tertentu misalnya itu, biar tidak menumpuk, nanti dengan cara begini nanti ada oh itu sorry ini tadi nah ini slide sebelum ini apa ini yang tampil tuh delete ya. Nah, ini feedback inhibition atau inhibisi balik. Ini adalah ada suatu jalur, jalur metabolisme. Jadi dimulai dari prekursor. Prekursor itu berarti senyawa starting materialnya ya. Yang di awal tuh apa? Nah, prekursor ini kan mengalami suatu tahap-tahap reaksi. Misalnya dia jadi J dulu, kemudian setelah jadi J jadi K. Dan seterusnya jadi M, kemudian jadi N, pada akhirnya jadilah produk akhir kan. Masing-masing tahap dalam setiap dalam jalur ini masing-masing tahap itu dikatalis oleh enzim yang spesifik. Gitu. Misalnya E1, enzim 1 untuk mengkatalisis prekursor menjadi J, E2 mengkatalisis J jadi K gitu kan. Ini kan ada banyak enzim kan. Nah, di antara enzim-enzim ini hanya salah satu saja yang bersifat alosterik ya, tidak semuanya alosterik. Biasanya yang alosterik itu adalah yang di awal. Misalnya di sini adalah E1. E1 enzim yang di tahap 1 itu biasanya bersifat alosterik, yaitu dengan cara dia jadi enzim 1 ini akan dihambat kerjanya oleh produk akhir. Jadi kalau kalau produk akhirnya sudah menumpuk mencapai suatu kadar tertentu. Jadi sudah menumpuk kan jalan terus reaksinya. Ada kadar tertentu produk akhir ini akan menghambat kerja enzim 1. Jadi kalau kadarnya rendah dia E1 produk akhirnya itu tidak menghambat E1. Tapi kalau produk akhir sudah banyak, cukup banyak mencapai ambang batas dari tubuh kita misalnya gitu ya. Maka dia akan menghambat kerja dari enzim 1. Jadi enzim pertama, tahap pertama dalam jalur itu biasanya.
Jadi dia bersifat sebagai modulator negatif. Ya. Jadi produk akhir ini kan suatu metabolit kan misalnya. Itu akan menghambat kerja enzim satu. Sehingga kalau dia udah terhambat, maka pembentukan J juga akan dihambat. Kalau J udah dihambat, kalau J udah rendah, ya berikutnya juga rendah. Otomatis produk akhir itu tidak akan terlalu banyak lagi diproduksi. Nah, nanti kalau sudah cukup tertentu, berkurang lagi produk akhirnya ini, maka ini E1 tidak akan terhambat lagi. Jadi ada kadar-kadar tertentu di mana produk akhir ini bisa menghambat E1. Itu namanya, ini yang disebut dengan inhibisi umpan balik atau feedback inhibition. Nanti ada yang dapat tugas ini mestinya untuk memberi contoh-contoh apa sih misalnya jalur apa gitu ya. Ya itu secara detailnya contohnya itu ada dapat tugas mestinya. Ada yang dapat tugas itu? Tugas kelompok? Atau mungkin sekarang sudah beda ya, kalau tahun sebelumnya ada yang dapat. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya. Apa mekanisme yang kedua? Yang kedua adalah dengan pengaturan oleh hormon. Bentar ya. Pengaturan oleh hormon ini, pengaturan oleh hormon itu tidak. Pengaturan oleh hormon itu, nah apa sebenarnya hormon? Ini kan yang paling umum ya. Hormon fungsinya kan mengatur metabolisme. Jadi hormon ini terjadi pada organisme tingkat tinggi. Hormon merupakan pembawa pesan kimiawi yang disekresi oleh berbagai kelenjar endokrin dan diangkut oleh darah. Kimiawi. Jadi ya situ kerjanya di organ target. Dengan enzim, kok bisa ibu sih bilang tadi mengatur metabolisme tinggi, kok bisa hubungannya? Cara tempel pada reseptor. Reseptornya itu ada di jaringan target kan. Jadi hormon ini kan suatu molekul ya. Molekul ini nanti akan membawa pesan tertentu. Kalau dia sudah menempel di reseptornya, reseptornya itu ada di permukaan jaringan target misalnya, atau organ target. Maka dia akan memberi efek apa? Oh, pesan kimiawinya apa? Misalnya contoh insulin, apa pesan kimiawinya dari insulin? Ada yang tahu nggak? Pesan kimiawi apa yang dibawa oleh hormon insulin? Yang paling sering kita dengarkan hormon insulin ya misalnya.
Fungsinya apa hormon insulin? Ada yang tahu? Fungsi hormon insulin? Mungkin untuk menurunkan kadar Ya. glukosa darah, Bu. Silakan. Ya, mengatur kadar gula darah. Tapi gimana itu kan ininya? Ya, silakan merangsang sel untuk melakukan gluko apa itu? Untuk izin Melakukan menjawab, Ibu. gluconeogenesis apa glikolisis? Apa nih? Tadi saya Izin bilang. menjawab, Ibu. Ya. Jadi maksud saya itu untuk merangsang sel untuk melakukan glukos intake, Ibu. Jadi ketika insulin menempel pada reseptor, insulin pada sel-sel tubuh itu, maka sel tubuh akan mengambil glukosa yang ada di sekitarnya. Yang dalam artian itu adalah di pembuluh kapiler atau di peredaran darah, sehingga darah yang oh, mohon maaf, sehingga glukosa yang ada di darah itu menjadi lebih turun, seperti itu, Ibu. Ya, artinya glukosa yang ada di darah itu disuruh mas di jadi sel itu disuruh mengolah ya, jangan dibiarkan glukosa ini terus di darah, tapi dia harus masuk ke dalam sel, ya, nah, masuk ke dalam sel jaringan tertentu untuk di diolah di situ, mau di glikolisis, mau dipecah misalnya, atau nanti mau di glukon apa glikogenolisis, mau dibuat menjadi disimpan sebagai glikogen itu mau dipecah jadi energi, itu glikolisis. Yang jelas glukosa yang ada di luar sel itu, yang masih ada di darah itu, yang ada di dalam aliran darah itu harus diambil oleh sel itu masuk ke dalam, sehingga kadar glukosa darah akan menurun, kan itu ya, kan itu pesan kimiawinya gitu ya, itu misalnya. Nah sekarang untuk apa hubungannya dengan enzim? Jadi sebenarnya hormon-hormon itu akan mengaktifkan jalur-jalur tertentu kan? Misalnya tadi jalur apa? Jalur glikolisis kah? Kalau insulin di apa? Di diaktifkan. Itu jalur glikogenolisis. Nah, apa? Pembentukan ini. Glikogenesis diaktifkan. Kalau ini di sini ada gambar contohnya, itu adalah ini. Tampil ya. Ini bisa nggak di slide show ini biar lebih besar. Ini adalah contoh dari ibu gedein aja. Jalur ini adalah hormonnya hormon epinefrin dan hormon glukagon. Jadi hormon epinefrin ini digambarkan sebagai kotak gitu. Nah ini adalah reseptornya ya. Pasangannya ini reseptornya. Jadi sangat spesifik. Sebenarnya glukagon ini juga. Nah kalau udah begitu menempel hormonnya di reseptor, maka dia akan mengaktifasi ini. Kan ada tanda gini. Tanda hijau. Segitiga hijau ini akan mengaktifkan enzim tertentu, misalnya ini enzim, jadi adenosil siklase, adenilil siklase, jadi enzim ini akan aktif. Begitu ini aktif, maka siklik terbentuklah
ciklik AMP. CAMP ini dihasilkan menjadi 20 kali dari normalnya. Kalau ini sudah aktif, maka dia akan mengaktifkan ini. Yang tadinya PKA yang tidak aktif menjadi aktif. Kalau ini sudah aktif, dan menghasilkan 10 molekul, maka ini akan mengaktifkan berikutnya. Jadi jalur, nah ini semua diaktifkan, semua diaktifkan, semua diaktifkan gitu. Pada akhirnya dihasilkan 10.000 molekul. Nah itu. Jadi cepat jadinya gitu. Nah, kalau yang ini hormon epinefrin dan glukagon ini kan bekerja sama untuk menghasilkan memacu proses glikogenolisis. Glikogenolisis itu apa? Oh, nanti untuk metabolisme karbohidrat akan dijelaskan lagi ya, yaitu. Jadi ada satu jalur tertentu akan dipacu gitu. Jadi hormon epinefrin ini adalah apa sebenarnya? Sama kalau sehari-hari itu hormon apa yang paling terkenal? Yang adik tahu. Contoh hormon selain insulin apa yang adik tahu? Adrenalin, ibu. Ya. Adrenalin ya. Adrenalin. Hormon adrenalin itu apa sebenarnya ya? Ya. Hormon adrenalin itu ya yang mana kira-kira? Kan itu hormon adrenalin itu nama-nama pasaran bukan ini ya. Karena dihasilkan oleh lagi ya. Mau tampil lagi ya? Ya, oke. Okay. Nah, berikutnya ini tentang hormon. Itu salah satu hormon ya. Kita lanjut yang mekanisme yang ketiga.
Mekanisme yang ketiga adalah induksi enzim. Jadi itu ya pertanyaan Ibu. Tadi kan kok hormon, apa hubungan hormon dengan enzim yang tadi itu? Jadi seperti tadi contohnya itu kan. Jadi beberapa enzim tertentu diaktivasi. Tadi contohnya itu kan ada adenilatklase itu ya. Itu diaktivasi enzimnya. Kalau begitu dia aktif, jadi jalur, jadi reaksinya itu menjadi lebih semakin aktif, tapi saling mengaktivasi gitu. Ada suatu rangkaian. Rangkaiannya itu cascade. Cascade itu artinya apa ya? Satu enzim aktif, maka enzim yang lain langsung aktif gitu. Dan mengaktifkannya itu sekian kali. Ini seperti reaksi berantai. Jadi sistemnya itu kalau hormon itu begitu satu nyantol gitu, maka yang lain tuh langsung berak-berak gitu, dipercepat jalur, jadi saling mengaktifkan. Mirip seperti kalau ada game-game itu kan ada yang game yang cascade-nya. Cascade itu berarti satu gitu udah connect gitu, yang lain langsung connect gitu. Itu. Tapi itu adalah enzimnya yang diaktifkan ya. Maka jalur itu menjadi begitu cepat. Jadi diharapkan kalau hormon itu kan efeknya besar. Cuma satu molekul hormon nempel di reseptor langsung efeknya sangat besar. Jalur metabolisme tertentu langsung dipacu. Itu ya, kalau hormon itu efeknya. Jadi itu kan metabolisme, pengaturan metabolisme yang sangat ini. Jadi tetap harus ada hormon itu. Kalau kekurangan hormon itu misalnya ada kalau hormon, kan ada di film kartun itu, hormon apa, hormon pertumbuhannya dipacu gitu. Berarti sedikit aja dikasih hormon pertumbuhan, langsung pertumbuhannya itu ini misalnya dipacu demikian rupa. Itu sebenarnya metabolismenya yang dipacu kan gitu. Jadi ada hubungan antara hormon dengan pengaturan metabolisme. Yang ketiga adalah ini, pengontrolan tingkat konsentrasi enzim. Nah, ini konsentrasi enzimnya yang diaturin. Kalau yang enzim alosterik itu aktivitas enzimnya yang diatur. Kalau mau reaksinya lebih cepat, maka jumlah enzimnya diatur, diperbanyak. Katalisnya diperbanyak. Kalau mau reaksinya diperlambat, maka jumlah enzimnya itu dikurangi dengan cara didegradasi. Jadi enzimnya didegradasi. Ya, yang biasanya itu adalah untuk memacu, itu namanya induksi enzim ya. Misalnya, jadi ini induksi enzim ini banyak, penting sekali perannya di bidang farmasi kan. Ada obat-obat tertentu itu bisa menginduksi kerja enzim tertentu, sehingga yang P450 itu loh, sitokrom P450. Jadi kalau minum obat, satu obat nggak boleh. Ada obat tertentu misalnya yang bisa memacu, ya misalnya yang parasetamol itu, apa? Ya parasetamol itu kan. Nah itu bisa memacu, menginduksi enzim tertentu, sehingga parasetamolnya ini kalau bisa menjadi semakin ini, efek sampingnya menjadi besar untuk merusak hati. Kalau kita minum parasetamol dengan obat apa gitu ya, lupa ya. Jadi obat tertentu itu kalau bareng minumnya sama parasetamol itu bisa meningkatkan toksisitas hati. Itu misalnya.
Itu kalau di obat. Jadi bisa bisa seperti itu ya. Karena obat itu bisa jadi juga menjadi metabolit tertentu yang bisa mempengaruhi jalur metabolisme ya. Nah, kalau contoh juga yang induksi enzim ini misalnya gini, pada pertumbuhan mikro apa pada mikrobiologi bakteri misalnya, bakteri tertentu kalau kita ingin agar bakteri ini menghasilkan produk yang spesifik, contoh misalnya lactoferrin itu, jadi ada di biologi di mikrobiologi ada tentang lactoferrin ya. Yaitu termasuk induksi enzim. Jadi kalau bakterinya itu ditumbuhkan pada media spesifik, maka enzim tertentu akan diinduksi untuk menghasilkan produk yang spesifik itu. Dengan cara induksi. Ingat bahwa enzim itu sendiri adalah apa? Protein, kan? Jadi kalau diinduksi, induksi enzimnya itu maksudnya adalah dibuat enzim jadi lebih banyak dengan cara sintesa protein. Nanti biosepertinya di Bu Chandra ya. Kalau mau membuat enzim gimana caranya? Kalau tubuh kita mau biosintesa enzim. Ini kan kalau induksi enzim kan jumlah enzimnya diperbanyak. Jadi tubuh kita disuruh membuat enzim lebih banyak. Itu dengan cara biosintesa protein yang melibatkan apa? Melibatkan DNA, RNA, jadi translasi, transkripsi yang itu tuh. Ya, jadi membuat enzim ya ya dengan biosintesa protein, protein yang spesifik ya, protein enzim. Jadi itu ya. Nah, waktunya lagi 30 menit ya. Ya benar, lagi 30 menit. Nah, lebih lanjut. Kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat ya. Di sini. Jadi PPT-nya enggak di sini ya.
Tentang siklus Krebs. Itu sudah ya, siklus Krebs, terus kita mana lagi itu? Nah, kita akan membahas sedikit tentang mulai ke metabolisme karbohidrat ya. Dan bisa sekarang di slide show ya. From current side. Slide. Oke. Sini. Jadi, glukosa dalam metabolisme karbohidrat. Semoga terdengar suara Ibu ya. Terdengar Ibu. Ini. Jadi, glukosa itu, bagaimana nasibnya glukosa ini? Sampit, spit itu kan nasib ya. Your fit, nasibmu. Glukosa itu nasibnya bagaimana di dalam tubuh kita? Akan jadi apa dia gitu kan? Maksudnya kan bukan glukosanya sebenarnya ini, tapi pirupatnya ini. Glukosa kalau mengalami glikolisis, jadi ini kan jalur katabolisme ini kan, ya? Katabolisme jadi pemecahan glukosa ya. Nah, glukosa yang kita makan itu akan jadi apa nanti? Itu tergantung pada kondisi tubuh juga. Kondisi apa? Jadi tergantung pada kondisi. Kalau kondisinya aerob, aerob itu cukup oksigen, maka glukosa ini, glukosa kan selalu akan di glikolisis jadi pirupat kan, dipecah menjadi pirupat ya. Setelah menjadi pirupat, nah sekarang pirupatnya ini gimana nasibnya pirupat ini, maksudnya pirupat ya bukan nasibnya glukosa, nasibnya pirupat itu apakah dia kalau dalam keadaan oksigen, nah ini O2 dia akan komplit oksidasinya. Jadi ini akan menuju ke siklus Krebs. Menuju ke siklus Krebs kemudian diubah menjadi CO2 dan H2O kan? Komplit oksidasinya. Jadi ATP-nya akan lebih banyak. Selanjutnya pirupat ini kalau ke dalam keadaan anaerob bisa diubah menjadi etanol. Ini terjadi pada organisme tertentu, yaitu pada ragi. Tubuh kita nggak bisa menghasilkan etanol, kan? Jadi pada ragi ya, itu bisa mengubah pirupat ini menjadi etanol. Tapi harus dalam keadaan anaerob. Tapi di ragi sendiri kalau kondisinya aerob dia ini terus menjadi CO2 dan H2O. Ya. Sementara kalau di dalam tubuh kita juga bisa terbentuk mencapai suatu kondisi yang disebut anaerob. Kapan kita mengalami anaerob?
ya, ketika kelelahan atau kekurangan oksigen ya itu. Jadi pada saat tubuh kita misalnya pada otot tuh kalau terjadi kontraksi yang kuat, karena dipacu bekerjanya itu terlalu cepat, lari cepat, sprint gitu, maka oksigennya akan rendah, tidak seimbang gitu ya. Kekurangan oksigen maka akan terbentuklah piruvat ini akan diubah menjadi asam laktat. Coba perhatikan apa bedanya struktur piruvat dengan laktat tuh, banyak yang berubah. Ya, menjadi laktat ya. Nah, itu. Jadi tergantung pada kondisi oksigennya. Ini kan semuanya sebenarnya jalur katabolisme ya. Cuma jalur katabolisme itu disesuaikan dengan kondisi oksigen. Nah, produksi laktat ini bisa juga terjadi pada bakteri asam laktat. Misalnya produksi, jadi lactobacillus, bakteri lactobacillus yang ada di yogurt itu ya misalnya. Itu bisa menghasilkan asam laktat. Jadi dari piruvat dulu, ingat piruvat ini jadi yang merupakan suatu senyawa antaranya ya. Nah, itu tergantung pada kondisi. Bisa bergerak ini PT-nya. Nah. Gini ya, lelet gini. Gak bisa dia otak-atik. Mau pindah PPT gak bisa ya. Nah, kita masuk ke sebenarnya jalur-jalur katabolis, jalur metabolisme karbohidrat itu kan banyak. Tapi Ibu tidak menjelaskan secara detail masing-masing jalur itu secara detailnya adik-adik bisa pelajari sendiri. Dan juga mungkin ada yang mendapat tugas tertentu untuk masing-masing jalur itu ya, di dalam tugas kelompok. Tapi Ibu akan menjelaskan secara umum saja tentang metabolisme karbohidrat. Tidak bisa bergerak ya PPT-nya. Diam aja di sini. Skip juga nggak bisa ya. Bisa ini nggak? Nggak bisa pindah ya. Jadi mungkin khusus untuk metabolisme karbohidrat. Bisa muncul ini. Untuk metabolisme karbohidrat secara detailnya lebih baik kita lanjutkan minggu depan saja ya, kok gini nggak bisa, Pak. Nggak bisa bergerak PPT-nya. Jadi kan ada jalur-jalur tertentu, misalnya ada jalur glikolisis, itu jelas ya, glikolisis mengubah glukosa menjadi piruvat. Selain jalur glikolisis, ada jalur-jalur yang disebut gluconeogenesis. Ya, gluconeogenesis itu membentuk glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Nah, ibu akan jelaskan masing-masing jalur itu. Ada lagi jalur glikogenolisis. Ada jalur glikogenesis ada lagi ya. Tuh.
Ibu hanya ingin apa ya, masing-masing jalur itu tidak tidak adik-adik tidak perlu detail menghafal, apalagi menghafal memahami. Yang penting itu adalah apa sih masing-masing jalur itu apa startingnya apa prekursornya apa produknya apa itu minimal. Sehingga suatu saat adik-adik mendengar jalur itu jadi tahu oh jalur ini mengubah apa jadi apa produknya apa. Jadi misalnya kalau jalur glikolisis dipacu berarti apa yang produknya akan bertambah, apanya yang diubah gitu, apa yang berkurang gitu. Nah, itu sebenarnya masing-masing jalur itu yang harus adik-adik minimal itu S1 ya. Jadi tidak perlu hafal tiap jalur itu seperti apa tahap-tahapnya ya. Ini baru untuk tuh ini kalau mau ditampilin mudah-mudahan bisa terlihat ya. Mana sistem transport elektron. Nah ini dengar istilah metabolisme karbohidrat dulu. Ya, sendiri deh. Sorry. Bisa ki. Ini yang tadi. Mana tadi ya? Lur. Karbohidrat. Tadi udah. Daftar istilah. Daftar istilah metabolisme karbohidrat ya. Glikolisis itu kan mengubah tahap katabolisme glukosa yang mengubah glukosa dipecah menjadi dua molekul pirupat ya, asam pirupat ya. Glukosa menjadi pirupat. Jadi substratnya adalah glukosa, produknya adalah asam pirupat. Artinya starting point-nya. Ingat bahwa glikolisis ini ada banyak tahap kan? Jadi ada berapa? 10 tahap ya. Secara detailnya sebenarnya glikolisis ini tahapnya apa saja. Cuman Ibu mungkin menekankan minimal adik-adik yang harus dihafal itu apa? Start-nya apa? Molekul apa statnya, terus produknya apa. Jadi glikolisis statnya adalah glukosa, produknya adalah asam pirupat, jadi atau pirupat ya. Kemudian kalau glukoneogenesis itu apa? Glukoneogenesis. Jadi di sini kita bisa melihat apa sih produknya atau prosesnya apa itu dari apakah dia katabolisme atau anabolisme? Itu dari istilah itu sendiri. Misalnya glikolisisnya. Kalau ada akhiran lisis, lisis itu artinya pecah. Ya. Coba yang ada lisis-lisis ini. Glikolisis. Glikogenolisis. Nah, apa bedanya? Glikolisis dengan glikogenolisis dari istilahnya dulu. Ya. Kalau glikolisis depannya gliko. Tapi sama-sama lisis belakangnya ya. Lisis itu berarti pemecahan. Katabolisme ya. Atau pemecahan glukosa menjadi pirupat. Kalau glikogenolisis yang dipecah apa? Glikogen dipecah menjadi glukosa. Nah, sebelum lebih jauh sebenarnya adik-adik harus tahu apa sih itu glikogen?
Glikogen itu apa ya? Ya. Ada yang sudah tahu bedanya glikogen dengan pati atau amilum? Harus bisa membedakan ya. Glikogen itu adalah cadangan karbohidrat pada sel hewan dan manusia. Sel hewan itu ya mamalia dan manusia. Kalau pati itu atau amilum adalah cadangan karbohidrat pada tumbuhan, sel tumbuhan. Tumbuhan ya. Jadi ada nggak persamaan antara glikogen dengan pati? Persamaannya apa? Mungkin terus perbedaannya apa? Sama-sama polisakarida, benar ya. Polisakarida dari glukosa ya. Jadi sama-sama polimer dari glukosa. Bedanya apa? Kok bisa pasti ada bedanya ini. Sama-sama polimer tapi pasti ada bedanya. Biasanya adalah kalau glikogen ini polimernya itu kalau dilihat dari struktur, dia lebih banyak cabangnya. Jadi bercabang-cabang, nggak lurus gitu. Pati, amilum itu juga ada yang ada bagian bercabangnya, yaitu amilopektinnya itu kan, pati itu kan, amilum itu kan ada amilosa dan amilopektin. Amilopektinnya itu bercabang ya. Nah, ini siapa? Glikogen juga bercabang dia. Tapi cabangnya itu jauh lebih 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 rumit daripada pati. Ya. Cabangnya banyak. Mungkin kalau adik-adik bisa set sendiri struktur glikogen itu seperti apa? Bagaimana percabangannya itu ya? Titik-titik percabangannya itu. Nah, apalagi perbedaannya? Persamaannya sama-sama polimer glukosa. Melalui ikatan apa? Polimer glukosa kan banyak juga. Selulosa juga polimer glukosa kan. Tapi melalui ikatannya itu yang sama-sama alpa ya. Alpa glikosidik ya ikatannya. Kalau selulosa itu kan beta glikosidik kan. Beda. Nah, terus apa lagi bedanya? Yaitu pada tumbuhan, pati pada manusia atau hewan adalah glikogen. Jadi kalau kalau tumbuhan itu kelebihan karbohidrat, dia kelebihan energi. Glukosanya itu, glukosa yang beredar di pada tumbuhan itu akan disimpan sebagai pati. Jadi disusun jadi polimer glukosanya itu. Jadilah cadangan makanannya dia. Sementara kalau pada manusia, kalau kita kelebihan kelebihan glukosa di dalam darah, itu harus disimpan. Glukosa di dalam darah itu harus diubah, diangkut masuk ke dalam sel. Tapi kebetulan tubuh kita itu sudah cukup energi, maka nggak usah, jangan glukosa ini dipecah jadi CO2, H2O, dan ATP, nggak usah. Karena udah banyak energi kita kan. Jadi tubuh kita sudah kebanyakan energi, jangan lagi memecah glukosa ini jadi ATP. Tapi glukosa ini disimpan aja dia menjadi cadangan makanan. Itu dengan cara dirangkailah dia menjadi polimer. Polimer glukosa, polimer, nah polimernya, polimer dari glukosa ini pada tubuh kita adalah glikogen atau gula otot disebutnya ya. Jadi nanti kalau kita banyak makan karbohidrat,
ya glikogen di otot juga akan bertambah, jadi tambah gemuk. Tuh. Nah, sebaliknya kalau bagaimana? Itu, nah, untuk menghasilkan glikogen itu jalurnya apa? Jalur apa? Glikogenesis, ya. Jadi kalau genesis itu berarti apa? Katabolisme apa anabolisme kalau genesis? Kalau lisis berarti apa? Katabolisme, degradasi. Tapi kalau genesis adalah anabolisme atau biosintesis. Kalau glikogenesis berarti biosintesis glikogen dari satuan-satuan glukosa. Jadi itu. Kapan terjadi glikogenesis? Seperti Bu bilang tadi. Kapan terjadi biosintesa glikogen? Ya kalau kita sudah kebanyakan energi. Sudah cukup energi tubuh kita. Jadi sementara kita tetap aja makan gula-gula itu. Jadi glukosa darah biar tetap seimbang. Di dalam darah itu tetap pada ring tertentu, tidak boleh terlalu tinggi. Maka glukosa yang ada di darah ini harus diambil, masuk ke dalam sel, diubahlah dia menjadi glikogen. Jangan dipecah jadi energi lagi, jadi ATP lagi. Artinya ATP pun, energi pun di dalam tubuh kita harus homeostatis, tidak boleh melebihi kisaran tertentu. Ya. Tidak, jadi tidak semua. Apalagi kalau energi kita itu tidak dipakai, ya nggak dipakai lagi, tidak dipakai bergerak gitu ya. Jadi itu secara molekular nanti ada lebih detail lagi bagaimana sih hubungan antara ATP dengan metabolisme itu ada lagi. Ya. Jadi ini secara umum saja, Ibu. Istilah-istilah ini kalau adik-adik sudah dapat biokimia harus tahu. Misalnya suatu ada obat tertentu memacu proses glikogenolisis misalnya. Glikogenolisis itu apa? Kan pemecahan glikogennya. Adik-adik nggak harus hafal sih. Tapi dari istilahnya bisa. Glikogenolisis, oh lisis di belakangnya ada lisis berarti dia pecah itu, glikogennya pecah. Misalnya ada obat tertentu memacu jalur glikogenolisis gitu misalnya. Oh, terbayanglah. Oh, obat ini nanti glikogen kita akan dipecah itu, jadilah glukosa. Akibatnya apa? Kita menjadi lebih kurus gitu misalnya. Benar enggak gitu? Jadi karena itu misalnya kita puasa, misalnya pada saat orang puasa, jalur apa yang dipacu gitu misalnya. Pada saat kita berpuasa lebih dari satu hari, jalur mana yang dipacu gitu misalnya. Kira-kira mana? Karena kita sudah kehabisan energi ya, jadi nggak ada masukan, glukosa di dalam darah sudah rendah, maka harus dibuat glukosa, tubuh kita harus melepas glukosa ke dalam darah. Dengan cara apa? Ya misalnya ya ini glikogenolisis, cadangan glikogen yang ada di tubuh kita itu dipecah, jadilah glukosa. Waktunya lagi 2 menit ya. Atau gluconeogenesis juga bisa. Kita nggak makan sampai mungkin 2 hari gitu. Jadi terjadilah gluconeogenesis, Ibu belum jelaskan. Apa itu gluconeogenesis? Kita lanjutkan. Glukosa baru dari prekursor non karbohidrat, ya. Jadi waktunya 1 menit lagi, tertanggung ini kalau Ibu menjelaskan secara detail. Jadi kita lanjutkan minggu depan saja.
Ada pertanyaan sebelum jadi ada waktu 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, tidak ada, Bu. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau gitu, Ibu akhiri ya, karena sudah waktunya sudah habis, adik-adik mau kuliah lagi. Baik, kuliah kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik. Selamat sore. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Sore, Ibu.